Pendidikan beliau terakhir adalah Institut Filsafat Teologia Katolik atau Seminar Agung, dan juga pernah menimba ilmu di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Suami beliau adalah Tengku Mansyur Muhammad Amin Almarhum, dan kita bisa lihat di sini pengalaman beliau cukup banyak sekali ya, dari awal dulu beliau menjadi seorang ketua Legio Maria, nanti mungkin Umi bisa menjelaskan, lalu pernah menjadi biarawati juga, lalu Ikral Islam pada tahun 1983. Alhamdulillah Umi sudah beribadah haji dulu tahun 1992, saya belum lulus ini kuliah. Lalu telah menjadi pembimbing haji tahun 1998 dan 2000. Bergabung juga dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Surabaya, ya. Lalu pengurus pusat pembina Islam Tauhid Islam, insya Allah ini banyak sekali yang semua yang berhubungan dengan dakwah Islam ini ya, sampai Umi menjadi bergabung dalam majelis pakar pimpinan pusat gerakan Muslimat Indonesia. Lalu Umi sekarang juga mendirikan IRENA Center, lembaga kajian pembandingan agama dan pembinaan mu'alaf. Umi sekarang juga menjadi penasehat muslimah peduli umat, forum yang terdiri dari 49 ormas muslimah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksudkan dengan akidah Islam? Akidah Islam itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, baik buruk dari Allah. Itu adalah akidah Islam. Artinya sekali lagi, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, baik buruk dari Allah. Sekarang kita masuk lebih ke dalam. Disebutkan ini beriman kepada Allah dan seterusnya. Beriman itu apa? Coba next. Jadi beriman itu apa? Apa arti kata iman? Maaf, ini penting banget. Iman di luar Islam sering atau mereka menerjemahkan iman itu percaya. Di luar Islam ya. Maka percaya enggak? Mohon maaf di luar sana, di masyarakat kita bukan saudara kita ya, bukan siapa-siapa kita, tapi di luar sana ada orang, ada maaf, misalnya ada suami yang selingkuh,
Maka suaminya menyatakan, kamu percaya gak sama aku? Aku gak bakalan selingkuh, dia gak ngaku. Percaya gak? Percaya gak? Nah, konsep percaya ini dinyatakan, ya percaya, ya pokoknya percaya. Tutup mata, tutup pemikiran, tutup hati. Percaya, pokoknya percaya. Jadi percaya itu tidak perlu bukti. Tidak harus sesuai dengan kenyataan, yang penting percaya. Jadi tidak ada kepastian. Beda dengan iman dalam Islam. Nih. Jadi kalau dikatakan semua agama sama, enggak sama. Konsep imannya aja udah beda. Coba kita teliti sekarang, bagaimana sebenarnya iman dalam Islam? Iman bermakna pembenaran yang pasti. Dalam Islam ya, iman itu pembenaran yang pasti, yang sesuai kenyataan, yang muncul dari dalil atau bukti. Coba diperhatikan warna yang berbeda. Orange, kuning, hijau. Pembenaran yang pasti. Nanti kita tinjau, apa artinya pasti? Pembenaran yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan. Apa sesuai kenyataan? Kita bikin contoh bebas. Yang muncul dari dalil atau bukti. Jadi iman itu sekali lagi pasti, nyata, tidak berdalil. Pembenaran yang pasti, yang nyata, yang sesuai dengan dalil. Coba kita lihat next. Apa artinya pasti? Pasti artinya 100% yakin, tanpa keraguan. Yakin, dan disebut hakul yakin, sesuai kenyataan. Artinya apa? Artinya hal tersebut bukan mengada-ada, bukan pokoknya. Ya udah pokoknya, kamu kan percaya aku. Nah, nggak bisa. Sesuai kenyataan. Artinya bukan hal. Artinya hal tersebut bukan mengada-ada. Terus kemudian muncul dari dalil atau bukti. Artinya keimanan itu memiliki hujjah atau landasan yang kuat. Next. Maka boleh dinyatakan bahwa iman tanpa dalil tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Saya lagi bilang beriman tapi nggak punya dalil, nggak atau tanpa dalil, maka tidak ada pembenaran yang bersifat pasti. Demikian betapa pentingnya dalil. Oke, next. Ada dua sifat dalil atau dua sifat bukti. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, akal, akli, dalil yang diambil dari ilmu pengetahuan. Maka disebut akal atau berasal dari penggalian hukum, ijtihad ulama. Nah, kalau nakli, dalil yang berasal dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Ini penting banget nih. Semua dalil tentang akidah
pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Contoh, kita tengok pada pemikiran Imam Syafi'i. Beliau berkata, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Arti berpikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kalbu dalam kondisi orang yang berpikir tersebut dituntut untuk makrifat kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu, ia bisa sampai pada makrifat terhadap hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera, dan ini merupakan suatu keharusan. Mohon maaf, bagi masyarakat khalayak umum mungkin agak berat istilah ini, tapi insyaallah bagi para dokter kita yang dirahmati Allah, insyaallah